Karaokean bersama keluarga, teman, atau hanya sendiri aja di rumah adalah salah satu alternatif healing terbaik yang bisa kamu lakukan. Nah guys, untuk mendapatkan suasana karaoke terbaik, maka kamu perlu sound system yang suaranya super mantap. Nah untuk itu, kali ini Produkpedia akan memberi kamu rekomendasi 10 sound system terbaik untuk karaokean yang recommended banget buat kamu beli di tahun 2022. Tapi seperti biasa ya, sebelum masuk ke rumor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, biar kamu gak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian biar dapat garansi 100% original seperti biasa ada di bawah ya guys. Saya Dandi dari Produkpedia dan ini adalah 10 sound system terbaik untuk karaokean pilihan kita. Krets HDT9902U. Sound system yang ringan, compact, dan kokoh ini dilengkapi dengan mic lavalier atau headset nirkabel VHF Highband pada paketnya. Untuk speakernya sendiri dibuat dengan 3 input tambahan untuk mikrofon kabel. Ada juga fitur kontrol nada, kontrol volume independen, dan daya dari baterai isi ulang. Sound system dengan saluran nirkabel ganda ini juga punya beberapa audio input, diantaranya adalah AUX, USB, kartu SD, dan 1.4 ampere output speaker eksternal. Sedangkan untuk harganya nih guys, HDT9902U ini dibanderol sekitar 1.300.000-an. Crimson CR303. Dalam satu paketnya, kamu sudah bisa mendapatkan 1 unit ampli, 2 speaker 8 inch, 2 bracket, 1 mic wireless, atau juga 2 mic kabel standar. Bukan hanya untuk karaokean aja nih guys, Crimson CR303 juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan di sekolah. Bisa juga untuk digunakan keperluan masjid atau musola dan lainnya nih guys. Crimson CR303 menggunakan speaker pasif 8 inch 2-way speaker system dengan maksimal input power 80 watts. Frekuensi responnya 50 Hz sampai dengan 20 kHz dengan sensitivitas 90 dB. Speaker dengan dimensi 45x25x26,5 cm ini juga menggunakan bahan kayu tebal dan dibanderol dengan harga sekitar 1.300.000-an nih guys. BMB CS660. Sound system dengan bobot 17,2 kg ini dibuat dengan dimensi 742x442x389 mm. Unit ini punya frekuensi crossover 3 kHz dengan maksimal input daya 900 watt nih guys. Sensitivitas yang ditawarkan oleh sound system ini pada 92 dB dengan frekuensi respon dari 42 Hz hingga 20 kHz. Kualitas audio yang dihasilkan tidak perlu diragukan lagi nih guys, karena berkat seperangkat driver terbaik yang terdiri dari 1 woofer 15 inch tipe con, 2 midrange 5,25 inch tipe con, dan tweeter 1,5 inch tipe horn. Sedangkan untuk harganya nih guys, sekitar 6 jutaan. Electro Voice Passion 10. Brand Epi selalu berdedikasi untuk mengembangkan produk yang melebihi harapan pengguna di seluruh dunia nih guys. Brand ini menyalurkan pengalaman teknik dan sumber daya R&D terdepan di industri ini. Dan Electro Voice Passion 10 ini adalah salah satu produk terbaik dari kualitas tersebut. Unit dengan tipe sistem 3 arah dan teknologi bass reflex ini punya frekuensi respon mulai dari 50 Hz hingga 17 kHz dengan sensitivitas 90 dB. Untuk drivernya sendiri, unit seharga 6 jutaan ini menggunakan 1 woofer 10 inch, 2 tweeter MF 3 inch tipe con, dan 2 tweeter HF 3 inch. Pokoknya udah lengkap banget nih guys. BMB CS501.
Selanjutnya Produkpedia akan merekomendasikan sound system CS501 dari brand PMB. Unit ini adalah tipe 3 arah dengan 5 speaker system. Untuk bagian mounted drivernya, unit ini mengandalkan 2 woofer 304,8 mm serta 2 midrange 108 mm dan sebuah tweeter 38,1 mm yang mampu menghasilkan kualitas audio terbaik. Unit dengan frekuensi respon pada 30 Hz hingga 20 kHz ini punya sensitivitas 94 dB dan ini juga punya input daya maksimum hingga 600 watt. Sedangkan untuk harganya nih guys, dibanderol sekitar 7 jutaan. Oh ya guys, kita juga suka bagi-bagi kupon khusus loh dari berbagai e-commerce di Indonesia buat dapetin cashback atau langsung dapet potongan harga. Kode kupon khusus ini suka kita posting di Instastory. Jadi jangan lupa follow akun Instagram kita ya. Yuk, mari kita lanjut. Kanto YU4. Kanto YU4 adalah sound system karaoke bertenaga yang punya desain ringkas dan memiliki keserbagunaan dan opsi koneksi paling banyak di antara semua opsi di kelas harga yang sama. Kamu dapat menggunakan Bluetooth untuk menghubungkan ponsel cerdas ke sound system ini. Kamu juga bisa sambungkan perangkat lainnya melalui input AUX, input RCA, dan bahkan kompatibilitas untuk USB. Desain Kanto YU4 sangat bagus dan tersedia dalam 9 warna untuk kamu pilih yang dapat disesuaikan dengan suasana di ruangan yang kamu gunakan. Unit ini juga menjamin stereo yang kuat meskipun ukurannya cukup kecil nih guys. Dan untuk harganya sekitar 7 jutaan. JBL KS312. KS312 ini menggunakan woofer 12 inci dan 2 tweeter kubah aluminium 1 inci. Woofer tersebut memiliki fitur non-preset long fiber popcorn dan pure nitrile butadiene rubber suron yang memberikan kenyamanan yang diperlukan serta keandalan dan kapasitas yang tinggi untuk menahan gaya akselerasi yang luar biasa dari speaker. Coil suara aluminium anodized pada unit ini dapat memberikan pendinginan ekstra untuk penanganan jangka yang panjang. Dual tweeter kubah aluminium sebesar 1 inci pada unit seharga 10 jutaan ini juga akan memberikan frekuensi tinggi yang hangat dan juga jernih nih guys. JBL KPS5. JBL KPS5 dirancang menggunakan woofer 15 inch dan cincin aluminium demodulasi. Hal itu untuk penanganan daya tinggi, distorsi rendah, dan kompresi daya minimum. Speaker ini dibuat dengan driver kompresi HF magnet JBL 2414H untuk rendering vokal mid-range yang jelas dan lebih akurat. Pokoknya sound system JBL KPS5 sangat direkomendasikan untuk penggunaan karaoke. Selain itu nih guys, JBL KPS5 ini juga dilengkapi dengan pola cakupan 100 derajat kali 70 derajat dan selungkup trapesium yang terbuat dari papan kualitas premium 15 mm. Hal itu membuat sound system ini punya respon yang lebih merata dan suara yang lebih halus. Dan untuk harganya nih guys, dibanderol sekitar 12 jutaan. JBL XS15. XS15 adalah sistem speaker full range 15 inci berventilasi yang dirancang oleh JBL Entertainment untuk memenuhi permintaan akan pengguna yang menginginkan pukulan bass yang kuat dan vokal murni untuk berkaraoke. Nah guys, untuk nada tinggi, XS15 menggunakan driver kompresi diafragma polimer JBL 2414HC 1 inci paten. Sedangkan untuk bagian bass, JBL merancang transducer efisiensi tinggi yang mampu menangani daya tinggi dan mereproduksi lebih banyak frekuensi rendah daripada unit lain di harga yang sama. Kamu bisa membeli JBL XS15 dengan harga sekitar 13 jutaan nih guys. Dali Oberon 5.
Dali Oberon 5 memiliki desain yang ringkas dan juga elegan. Speaker pasif ini juga dilengkapi dengan woofer berbasis serat kayu berukuran 2 inci kali 5 inci. Produk ini memiliki soft magnetic compound dan dome tweeter. Nah, fitur tersebut mampu mengurangi distorsi mekanis speaker dan menghasilkan suara soft dan ringan dengan bandwidth 29 mm. Speaker floor standing dengan desain ramping ini akan mengejutkan kamu dengan kemampuannya menghasilkan bass yang dalam dan juga kuat. Dali Oberon 5 ini punya rentang frekuensi 39 Hz sampai dengan 26 kHz dengan input maksimum 150 watt. Siapkan budget sekitar 16 jutaan untuk mendapatkan speaker keren Dali Oberon 5 ini. Nah itu dia tadi guys, ke-10 sound system terbaik untuk karaoke pilihan Produkpedia yang telah kita rekomendasikan. Sebelum membeli sebuah sound system, pertimbangkanlah mulai dari kualitas, model, spesifikasi, dan tentu saja harganya nih guys. Meskipun banyak harga yang murah, speaker dengan kualitas terbaik patut menjadi incaran agar kita tidak menyesal setelah membelinya. So, untuk link pembeliannya ada di bawah. Selamat berbelanja, sampai jumpa di produk-produk berikutnya. Dadah!